Subianto. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk berkembang. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi Pak. Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung. Kok bisa terjadi seperti itu? Saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Saya banyak belajar dari Bapak, terutama di bidang politik Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak, belajar banyak dari Bapak. Luruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak menyakitkan tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.